Sekarang perhatikan saya. Kita akan belajar yang namanya tanda wakaf. Apa itu tanda wakaf? Ada yang tahu? Tanda wakaf sebaiknya berhenti. Iya, tanda wakaf adalah sebaiknya berhenti. Sebaliknya ada tanda wasal. Apa tanda wasal itu? Nah, dibaca terus. Ibaratkan wakaf adalah lampu merah, wasal adalah lampu hijau. Oke, sekarang kita belajar tanda-tanda wakaf yang ada di Al-Qur'an. Yang pertama adalah huruf mim. Terus apa ini? Ta. Terus jim. Terus surat, maka kita baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim.